Lintas Kementerian Agama Kabupaten Kendari, Pak Yasin, Pak Ari, dan Pak Nur. Saya ambil nama yang depan saja karena nanti pagi hari ini marilah mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Ke Sumen, jadi seperti itu, dan merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai guru manakala mencukupi atau memenuhi administrasi, karena kita semua sudah mendapatkan fasilitas dari negara berupa tunjangan profesi. Untuk itu keprofesian kita, profesionalitas kita ini juga harus menyesuaikan ketentuan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sudah diberi fadilah nur, kemudian kita yang sudah sejak kecil mengikuti ajaran beliau sampai sekarang mengikuti dan sampai akhir hayat kita tetap mengikuti ajaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti sibuk, karena itu nantinya akan diambil oleh BKN dan lain sebagainya. Prakromaniko, kalau ini antaris cepat kami mendapat pengarahan pembinaan dari UP selain ASN kaitannya dengan administrasi, juga menekankan bagi yang segera purna ini segera aktif terkait dengan sipoknya. Mungkin ada beberapa yang belum diunggah, monggo segera diunggah. Itu ketipan yang selanjutnya terkait dengan diskusi kelompok pada siang hari ini. Kami bagi menjadi tiga karena kami juga tim tiga. Pembinaan pas ada pelantikan pengawas baru, dilanjutkan kemarin ada apel pagi, dilanjutkan siang ketemu lagi di aula MAN, juga beliau menekankan kaitannya dengan era digital ini kita jangan sampai ketinggalan. Kalau toh sudah tidak bisa mengejar lagi, beliau juga berpesan agar cari tenaga ahli